Tuhan, kita bersyukur our very own senior pastor, Pak Agus Gunawan, Pastor Agus Gunawan hari tengah-tengah kita, dan rindu memberkati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya akan menjadi berkat bagi kita, menolong kita bisa growing well, meredefinisi kehidupan kita, menolong kita mengalami Yesus lebih hebat lagi. Setelah kita bersyukur pada kesempatan hari ini, mari kita siapkan hati kita, dan biarlah kita membangun ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, Allah yang memelihara perbuatan tangannya. Maka turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dan biarlah kita membangun ibadah kita juga dengan pengakuan iman kita. Ini adalah dasar yang penting untuk mengikrarkan dan mengakui Tuhan seperti apa yang kita miliki. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Good morning, Cornerstone. Let's praise to Jesus' name. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shake the world with holy thunder and leave us breathless in our thunder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You will lay down your life. You've done for me. Who gives your tail back into order? Who makes the organ a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shine like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That You will take my place. That come on, let us worship Him. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain.
that you will fill my glory. You lay down your life, and I will be set free. Oh, Jesus, I see you for all that you've done for me. Saudara sekalian, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita akan buka firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara kasih Tuhan, ketika seseorang mencari pengikut, followers, pasti dia akan memberikan satu kriteria yang penting, kriteria yang paling dibutuhkan dari para pengikutnya. Kalau hari ini kita melihat dan membaca, apa yang diinginkan ketika seseorang mencari followers? Ada banyak kriteria sebenarnya. Ada orang yang berkata bahwa followersnya itu mesti adalah orang yang kompeten, orang yang memiliki work ethics, orang yang bisa memiliki ego management yang bagus, orang yang memiliki loyalitas, orang yang memiliki keunggulan-keunggulan. Dia berani membuat terobosan, dia bisa mempresentasikan sesuatu yang baik, dan seterusnya. Saya rasa listnya akan tambah banyak ketika kita ingin followers-followers yang the best, yang terbaik yang kita bisa miliki. Semua pemimpin mencari yang seperti itu. Tetapi ketika kita bicara tentang Kristus dan pengikut-pengikutnya, apa yang sebenarnya kita lihat pada diri para pengikutnya? Kalau saya sudah membaca dalam konteks ini mengenai Matius pasal yang kelima yang terkenal sebagai khotbah di bukit, Sermon on the Mount. Itu menggambarkan kepada kita bagaimana Yesus itu dikelilingi begitu banyak orang, ratusan ribuan orang yang mencari dia. Dan di situ kita baru tahu dan melihat siapa yang disebut dengan para pengikutnya. Jelas itu adalah ke-12 murid, rasul yang dipilihnya, plus orang-orang banyak. Dengan kata lain orang disebutkan ini adalah orang banyak yang disebut dengan the crowd. Orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Nah, saudara sekalian, orang-orang ini kalau kita baca dan kategorikan, kita tahu bahwa mereka bukan orang-orang yang sebenarnya luar biasa, orang-orang elit, orang-orang terpandang. Sebaliknya, tidak seperti itu. Para pengikut Kristus itu, di awal-awal itu adalah orang-orang yang sangat simple, sangat sederhana. Mereka adalah orang kebanyakan, ordinary people. Orang-orang yang biasa-biasa saja. Bahkan kalau saudara-saudara melihat di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang betul-betul biasa. Diambil dari karangan rakyat biasa, dengan pekerjaan, dengan usaha yang biasa. Ada nelayan, dan ada orang-orang lain yang betul-betul bekerja secara biasa-biasa saja. Tetapi juga kita menemukan di sana, ada orang-orang yang sebenarnya dalam kriteria hari ini tidak akan diangkat menjadi pengikut. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang ini sebenarnya juga adalah orang-orang yang bermasalah. Kita melihat di sana ada orang-orang yang sebenarnya berasal dari kalangan pekerjaan usaha yang tidak dipandang baik, tidak dipandang terhormat. Ada pemungut cukai di sana, lalu juga ada kelompok atau orang zelot di situ.
Jadi Kristus itu memiliki di awal-awalnya para pengikut yang betul-betul sederhana. Dan juga dalam perjalanan pelayanannya kemudian kita menemukan ada orang-orang yang memang berasal dari kalangan-kalangan yang tidak dipandang sama sekali dalam masyarakat waktu itu. Nanti ada wanita-wanita yang ikut yang dianggap sebagai orang-orang second class. Tapi juga ada orang-orang yang memang dianggap betul-betul quote and quote menjadi sampah masyarakat. Di dalam konteks kalangan pengikut Yesus. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi kalau kita baca di sini kepada orang-orang ini. Yang tadi saya katakan orang yang sangat sederhana dan tanda kutip bermasalah. Kristus mengatakan kalimat di sini, makarios, blessed, diberkatilah, berbahagialah. Jadi Kristus memberikan kalimat ini di khotbah di bukitnya. Hendak memberikan kata bahagia, 8 kali diucapkan di sini kepada mereka-mereka orang kebanyakan yang dari kalangan biasa yang tadi bermasalah. Kata makarios sebenarnya itu bukan cuma bisa diterjemahkan sebagai happy, bahagia, sukacita. Tetapi lebih daripada itu, kata makarios itu adalah mengandung sesuatu di dalamnya kecukupan, kelimpahan, bahkan sesuatu berkat yang terus menerus. Kata makarios ini sebenarnya menggambarkan satu keadaan di mana ada keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa, bagus, yang dikarenakan ada God's favor, ada perkenanan Tuhan. Dan makarios itu juga berhubungan dengan bagaimana seseorang itu akan maju, akan terus diberkati. Dan Kristus menunjukkan kepada orang-orang banyak ini kalimat ini, makarios, be blessed, diberkatilah, berbahagialah. Dan itu ditujukan betul-betul secara langsung kepada para pendengarnya waktu itu. Dengan kata lain, Kristus berbicara ini kepada orang banyak, dan memberkati mereka. Ini sesuatu yang tidak biasa sebenarnya. Oleh karena para rabi zaman itu tentunya akan memilih orang-orang yang terbaik. Bukan orang seperti ini. Tetapi Kristus memberikan kalimat makarios, bless, blessing ini. Menjadi sesuatu yang diberikan secara luar biasa. Diberikan secara dari Kristus sendiri kepada mereka. Tanpa tuntutan. Jadi bukan sesuatu yang mereka usahakan sendiri. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan diberkati. Kalau kamu melakukan apa yang saya inginkan, maka blessingnya baru datang. Tidak. Di awal-awal Kristus sedang stated, dia menyatakan sendiri. Dia memberkati. Bless. Nah itu sebabnya kalimat makarios ini, kata makarios ini adalah sesuatu yang sebenarnya given, diberikan kepada mereka dari Kristus. Nah sesekalian kata makarios, bless, blessing ini. Sebenarnya kalau kita melihat diberikan kepada orang banyak supaya mereka itu tidak hidup dengan cara yang salah. Karena ada banyak orang pada hari itu hidup pertama dengan rasa guilty feeling. Perasaan rasa salah, perasaan terhukum oleh karena kehidupan mereka, karena dosa-dosa mereka. Kedua ada orang yang hidup di dalam desperation, rasa putus asa yang terus menerus. Merasa menjadi orang-orang yang terpinggirkan, tidak dianggap. Orang-orang yang mengalami begitu banyak kesusahan akibat hidup di dunia ini. Yang ketiga, yaitu kepada orang-orang yang seringkali hidup di dalam perasaan tertekan oleh karena ada kuasa lain di atas mereka yang menekan mereka. Ada kekuasaan dalam bentuk macam-macam, dalam bentuk politik, dalam bentuk sosial, dalam bentuk agama bahkan. Mereka adalah orang-orang tertekan. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang hidupnya juga susah. Kenapa? Karena mereka itu miskin. Mereka gak punya apa-apa. Itu sebabnya ketika Kristus mengajar, pergi kemana-mana, mereka ikut. Karena apa? Mereka ingin kesembuhan. Karena mereka sakit, mereka butuh penyembuhan. Mereka mencari roti karena mereka tidak punya makanan. Mereka mencari mujizat karena ingin sesuatu terjadi atas hidup mereka dan terjadi perubahan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, sekarang orang kebanyakan ini adalah orang-orang hidupnya yang arahnya itu salah. Arahnya itu desperate. Arahnya itu bukan yang terbaik untuk mereka. Nah dalam hal ini sebenarnya Kristus di khotbah di bukit ini sedang mengaddress orang banyak tadi. Untuk menunjukkan kepada mereka, sudah jangan hidup seperti itu lagi. Maka Kristus memberikan tiga hal petunjuk tentang bagaimana the best life, hidup yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Pertama adalah di sini dikatakan bahwa
mereka hendaklah menerima kehadiran Tuhan itu, kehadiran Kristus di dalam ketidaksempurnaan mereka. Kristus menawarkan diri kepada orang-orang banyak ini. Dia available untuk mereka, dia datang kepada mereka. Dia tidak seperti rabi-rabi yang lain. Dia menyediakan diri untuk mereka, orang-orang kebanyakan ini. Nah ini saya menarik sekali, karena ini kontrari ya, bertentangan, berbeda dengan apa yang terjadi dalam dunia sampai hari ini. Saya kadang-kadang sangat salut dengan begitu banyak orang yang berusaha untuk membuat dirinya sempurna. Supaya melengkapi kesempurnaan, supaya Tuhan menerima dia. Dan saya rasa itu perjuangan yang luar biasa, kita menyaksikan di mana-mana. Orang-orang tidak sempurna menambah-nambahkan kepada dirinya supaya dia menjadi sempurna, menjadi benar, supaya pada saatnya Tuhan menganggap itu mencapai standarnya dan dimuliakan dan masuk ke surga. Tetapi Kristus tidak melakukan itu. Dia tidak menuntut ketidaksempurnaan kita diatasi dulu baru dia akan terima. Justru kebalikan, di tengah-tengah ketidaksempurnaan orang banyak itu yang tadi saya katakan di depan, Kristus available, hadir untuk mereka. Dan di situ saya rasa perbedaan yang sangat luar biasa di sini. Bahwa sekalipun orang-orang itu merasa tidak sempurna, mereka adalah orang tanda kutip yang mungkin gagal dalam hidup hari ini, mereka orang yang disingkirkan, mereka tidak dianggap. Kristus itu available untuk mereka. Maka sebenarnya dia sedang menawarkan dirinya kepada mereka. Ketika dia berkhotbah di bukit itu, dia berkata, "Blessed, diberkatilah kalian." Karena dia itu datang menyediakan berkat kepada mereka. Bukan menuntut mereka untuk melakukan sesuatu yang kemudian akan diberikan upah, pahala. Tapi dia dah mulai, dia starting dengan mengatakan diberkatilah, berbahagialah. Maka saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa dia, Kristus sedang mengekstensikan anugerahnya, berkatnya kepada orang-orang ini. Dia menyediakan dirinya dan itu saya rasa sangat berbeda sekali lagi. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dia di dalam kesempurnaannya, tidak terganggu dengan ketidaksempurnaan manusia. Tidak terganggu dengan mereka yang tanda kutip gagal dalam hidup ini. Yang terbuang, loser, pecundang-pecundang dalam hidup ini. Justru dia merangkul mereka. Dan disebabnya dalam khotbah di bukit, dia itu sebenarnya menunjukkan kepada kita kemauannya untuk betul-betul bersama-sama dengan mereka. Caring kepada mereka. Itu sebabnya ketika mereka kekurangan roti, murid-muridnya bingung dan berkata, "Tuhan, suruhlah mereka pulang. Kami gak bisa memberikan mereka makan." Kristus berkata, "Tidak, beri mereka makan." Mereka sudah ikut, voluntary, tidak ada yang memaksa. Dan harusnya tentu mereka yang ikut tanggung jawab juga untuk makanan mereka. Tetapi hari itu mereka tidak punya apa-apa. Dan Kristus berkata, "Beri mereka makan." Jadi saudara sekalian, caring Kristus kepada orang banyak ini luar biasa. Ketika mereka itu sakit, dia datang menyembuhkan mereka. Ketika mereka itu tersesat, dia mengajar dengan cara yang bisa dimengerti, bukan dengan cara yang sulit dimengerti. Dia membuat dirinya available, dia mengextend anugerahnya kepada mereka. Supaya semua orang banyak ini bisa terlayani. Maka dalam hal ini sebenarnya tawaran ini adalah hal yang penting. Maka seolah-olah dia hendak berkata gini, kalau kamu merasa kamu sudah di ujung sesuatu dan kamu tidak punya harapan, aku datang kepadamu memberikan kamu harapan. Kepada mereka yang sudah terluka banyak, dia datang mengatakan, aku datang untuk lukamu, untuk menyembuhkan lukamu. Kepada mereka yang merasa sudah terhilang dan sudah tidak bisa ditolong oleh siapapun, dia menyediakan diri untuk mereka yang merasa dirinya terhilang itu. Kepada mereka yang merasa dirinya adalah orang-orang yang disingkirkan, yang tidak ada orang mau bertemu dengan dia, dia menyediakan dirinya. Bahkan kadang-kadang menyediakan diri sehingga mungkin itu sepertinya tanda kutip melanggar adat yang ada. Dia available. Itu sebabnya berita khotbah di bukit ini hendak mengatakan bahwa di dalam ketidaksempurnaan siapapun kita, termasuk saya dan saudara hari ini, Kristus itu available. Maka hidup yang benar dimulai dengan hidup menerima dia di dalam ketidaksempurnaan saya dan saudara. Kadang mungkin kita merasa tidak sempurna, kita merasa tidak pantas. Tapi kita tidak bisa berkubang dalam hal itu. Oleh karena kalau bicara soal tidak pantas memang begitu. Kalau bicara soal tidak layak memang begitu. Tetapi Kristus tidak pernah membalikkan badan atas saya dan saudara karena ketidakpantasan, ketidaklayakan kita. Dia tidak pernah berkhianat sampai hari ini.
ketika melihat sang saudara itu kurang, lemah, penyakitan, gagal, dan sebagainya. Itu sebabnya siapapun di antara saudara hari ini yang merasa seperti itu, Kristus datang berkata, I am for you, aku ada untuk kamu. Kedua, bagian ini mengajar kepada kita, Kristus ingin supaya kita memiliki hidup yang tadi, the best of life. Hidup yang terbaik. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan menerima diri kita dan bertumbuh di dalam ketidaksempurnaan itu. Ada orang sekalian sudah menjadi orang percaya, dia sudah dibaptis, tetapi masih hidup di dalam rasa tidak suka dan benci kepada dirinya sendiri. Ini ironi sebenarnya, oleh karena Kristus mengasihi orang-orang ini dalam keadaan kepapaan ketidaksempurnaan mereka. Lalu diampuni, lalu diangkat. Tetapi orang-orang ini tidak bisa menerima dirinya sendiri. Tuhan menerima dia, tapi dia tidak bisa menerima dirinya. Dan itu terjadi. Ada orang-orang begitu tidak suka dengan dirinya. Ada orang menyakiti dirinya dengan masa lalu. Kegagalan masa lalu, trauma masa lalu. Semua pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu dipakai hari ini. Dan tidak pernah move on dari itu. Tidak pernah melangkah dari itu. Kegagalan itu menghantui dia. Tetapi lebih parah lagi, bukan cuma menghantui. Dipelihara, diberi makan. Sehingga kadang-kadang kita bisa bedakan apakah ada orang move on atau ada orang stay on di situ. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah apakah saudara dalam ketidaksempurnaan. Saudara menerima diri kita sendiri tidak. Saya tidak hendak mengatakan kita bersikap positif lalu melupakan semua kelemahan kita. Ya, kita diajar bukan menipu diri, kita diajar memang realistis, objektif. Ada kekurangan kita, tapi juga ada kelebihan kita. Dua-duanya diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya menerima diri termasuk adalah menerima saya dan saudara. Apa adanya? Mulai dengan itu. Perkataan diberkatilah, makarios. Itu tidak sedang mengasumsikan saudara hebat dulu, baru diberikan makarios itu. Tidak. Asumsinya tadi saya katakan di depan adalah, in spite of, meskipun keadaan saudara itu tidak sempurna, terimalah. Kristus menerima saudara. Itu sebabnya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, Kristus itu radikal sebenarnya, tanda kutip radikal. Oleh karena, seringkali dia melanggar sesuatu yang tidak menjadi norma hari itu. Dia melampaui norma hari itu. Itu sebabnya dalam kisah Injil kita menemukan begitu banyak orang yang terbuang, orang-orang tanda kutip gagal yang mencari dia. Dan dia menerima mereka. Ada orang yang tidak mengampuni dirinya, yang menangis menyiksa dirinya. Dan kepada wanita yang mencari dia itu di dalam putus asa, yang dihakimi oleh masyarakat dalam Yohanes pasal 8. Dia dihakimi karena dia berzina dan latar belakangnya tidak baik. Dia datang kepada Kristus dan orang memerajam dia sampai mati. Tapi Kristus tidak merajam dia. Ketika orang-orang sudah pergi, Yesus tanya, apakah ada yang menghakimi, menghukum engkau? Perempuan itu mengatakan tidak. Kristus yang punya hak di dalam kebenaran, kekudusan yang melakukan hak penghakiman kepada perempuan ini, tidak melakukan itu. Karena dia mengasihi perempuan itu dan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada seorang wanita pelacur yang datang di rumah Simon, si penyamak kulit. Wanita itu datang dengan penuh tangisan, dia berurai air mata dan air matanya jatuh di kaki Kristus. Dan kemudian itu apa yang terjadi? Perempuan itu menyeka air mata itu dengan rambutnya yang panjang itu. Semua orang di ruangan itu bertanya-tanya dan Simon tuan rumah itu menghakimi. Dan berkata, Kristus Tuhan tidak tahu ini siapa perempuan ini. Tapi Kristus tahu siapa perempuan ini. Lalu dia berkata kepada Simon, Simon aku datang kau tidak lakukan apa-apa. Tapi wanita ini sejak datang dia itu menyatakan penyesalannya. Kristus tahu siapa wanita ini dan dia tidak menjaga diri sedemikian rupa untuk jauh distance daripada wanita ini. Di Yohanes pasal 4, Kristus bertemu dengan seorang perempuan juga yang mengambil air di siang hari. Oleh karena dia dibuang oleh masyarakat zaman itu di kotanya, yaitu di kota Yeriko. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Wanita itu akhirnya bertemu dengan Kristus, dia berbicara.
Dan Alkitab mengatakan wanita itu akhirnya menerima Tuhan karena dia ditolong oleh Tuhan untuk menerima dirinya. Dan dia dengan berani bersaksi di tengah-tengah kotanya. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya sebenarnya menerima diri kita. Kristus menerima saudara, mengapa saudara tidak menerima diri sendiri? Kegagalan masa lalu adalah kegagalan. Kelemahan adalah kelemahan. Kita tidak perlu menipu diri. Tetapi tidak boleh kegagalan masa lalu, kelemahan itu menjadi tuan baru dalam hidup saudara. Terimalah diri saudara dan kemudian bertumbuhlah. Ini tidak berarti bahwa kalau kita lemah, kita gagal, lalu kita mengampuni, lalu selesai. Tidak. Tetapi di sini kita menemukan perkataan blessed. Berbahagialah. Di situ ada target yang Tuhan inginkan. Ada 8 ucapan bahagia di situ. Yaitu ucapan bahagia supaya saudara itu bisa mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, ini bukan hukum, saudara sekalian. Karena tidak ada ancaman kalau saudara tidak melakukan itu. Tetapi di sini ada satu dorongan bahwa setelah kita menerima diri kita, kita growing, tumbuh di dalam Tuhan, maka di sana dikatakan blessed, berbahagialah mereka yang dikatakan yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Kalau saudara merasa begitu miskin di hadapan Allah, memang kita miskin. Dikatakan berbahagialah kita. Berbahagialah kita ketika saudara itu lemah lembut, memiliki jiwa yang teachable, yang gampang diajar oleh Tuhan. Berbahagialah ketika saudara itu lapar dan haus akan yang namanya yang benar, kebenaran itu, zadik. Apa yang betul? Apa yang adil? Itu kata Tuhan. Berbahagialah ketika saudara memiliki hati yang merciful, yang punya kemurahan hati. Diberkatilah saudara. Diberkati saudara ketika saudara memiliki hati yang kudus, pure, yang murni, yang bening di dalam hati saudara. Diberkatilah ketika saudara menjadi peacemaker, yang tidak membuat keributan, kekacauan, tetapi sebaliknya mendamaikan kekacauan. Membuat konflik itu menjadi tidak ada. Di mana membuat orang-orang menjadi serasi lagi. Berbahagialah katanya ketika saudara hidup dalam kebenaran, saudara dianiaya for the sake of righteousness. Demi yang namanya benar, saudara dianiaya, berbahagialah. Karena nabi-nabi juga begitu katanya. Dengan demikian sebenarnya kata, 8 kata makarios diberkati ini berhubungan dengan satu keadaan, satu standar yang kita yang menerima diri, kita growing, kita tumbuh ke arah sana. Dan semakin kita tumbuh ke arah sana, semakin dikatakan berkat itu diberikan bagi kita. Kalau itu tercapai, berkatnya, blessingnya itu semakin besar. Kalau itu tercapai, bahkan dikatakan ada pujian untuk kita yang mencapai itu. Kalau itu tercapai, maka dikatakan, maka ada upah. Dan saudara bisa baca sendiri upahnya. Ada banyak upah yang disediakan untuk mereka yang growing, yang bertumbuh seperti yang Kristus inginkan di situ. Jadi kita harus hari ini tidak lagi menghakimi diri. Kita menerima diri dan ini starting point untuk bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan ingin. Dan yang ketiga, saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk memiliki the best of life. Hidup yang bagus, hidup yang baik, yang benar di dalam berkat itu. Yaitu dengan cara saya dan saudara itu mengextend akan makarios itu kepada orang-orang yang lain yang tidak sempurna dalam dunia yang tidak sempurna ini. Ketika saya dan saudara growing dalam Tuhan, sampai kepada satu level di mana kita betul mengatakan, iya, ini loh the best of life. Ini loh hidup dalam makarios. Ini loh hidup dalam blessing-nya Tuhan. Ini loh hidup dalam kebahagiaan Tuhan itu. Di situ saya dan saudara kemudian akan diutus, dipanggil, berkenaan dengan orang-orang lain yang tidak sempurna. Di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini. Bagaimana caranya? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ya di situ kalau kita baca dalam Matius 5 sampai 7. Jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Begitu gampang menuduh orang, menghakimi orang. Itu bukan bagian kita. Juga jangan kemudian itu berbuat kasar kepada orang lain. Jangan membalas kata Tuhan. Maka di situ juga kita diajar juga berkenaan dengan ketidaksempurnaan itu. Saya dan saudara yang tidak sempurna sudah diampuni, diterima dalam ketidaksempurnaan.
Jangan saudara menuntut orang lain sempurna. Kita saja tidak sempurna, menuntut orang lain untuk sempurna. Bukankah itu tidak adil, itu tidak benar, itu tidak fair. Kalau saudara tidak sempurna, kita mesti memiliki semacam pengenalan, semacam pengetahuan bahwa ya, orang lain juga sama-sama tidak sempurna dalam dunia yang tidak sempurna ini. Jadi kita berhenti untuk menghakimi dan terlalu cepat-cepat menghakimi. Sebaliknya di sini dikatakan kita juga mesti belajar. Jangan juga memaksa orang lain dengan angan-angan kesempurnaan kita. Ada orang-orang, maaf ya, saya menemukan ada orang dan juga ada orang tua yang ingin anak-anaknya sempurna. Padahal dianya gak sempurna gitu. Jadi ada angan-angan kesempurnaan yang ketika orang itu ingin mencapainya tidak sampai, dia pakai itu untuk orang lain. Saya pernah bertemu dengan satu keluarga di mana anaknya itu sangat menderita. Saya pikir-pikir kenapa dia sangat menderita. Dia tersiksa. Oleh karena sebenarnya papahnya itu punya angan-angan yang gak kesampaian. Dan dia memaksa anaknya itu menjadi fulfiller of his dream. Menjadi penggenap dari mimpi bapaknya itu. Bukankah dengan cara begitu seringkali saudara, kita jatuh di dalam ketidak fairan terhadap orang lain. Tidak adil. Bahkan saudara itu menuntut orang lain sempurna padahal kita juga tidak sempurna. Kita memaksakan angan-angan kesempurnaan itu untuk orang lain. Bahkan dalam pelayanan, saya juga menemukan hal yang sama. Orang dream tentang pelayanan yang bagus, pekerjaan Tuhan yang bagus, itu dream. Tetapi ketika dia tidak melakukan itu, tidak mencapai itu, seringkali itu dipaksakan kepada orang lain. Itu abuse. Dan itu terjadi. Jadi kita perlu memahami bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna di dalam Tuhan. Kita diampuni Tuhan, diterima Tuhan. Seharusnya kita itu menjadi extension daripada grace, anugerah Tuhan. Kita yang menerima makarios, blessing, itu seharusnya menjadi juga ekstensi daripada makarios itu bagi orang lain. Yaitu dengan cara menerima mereka juga apa adanya. Dengan cara menolong mereka growing. Dengan cara menolong mereka bertumbuh di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu. Kalau itu bisa kita lakukan sebenarnya, kita menyadari bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang seperti seorang pengemis kelaparan yang ditolong menemukan rotinya. Sekarang kita cerita kepada orang lain. Yang sama-sama kekurangan roti itu berkata, aku sudah kenyang, aku dapat roti dan mari aku bawa kamu ke tempat di mana roti itu bisa diperoleh. Kepada mereka yang lapar kita memberi mereka makan. Seperti kata Tuhan Yesus, aku adalah roti hidup. Kepada mereka yang haus, kita memberi mereka minum. Seperti Kristus katakan, aku adalah the water of life, aku adalah air kehidupan. Dan seterusnya. Maka saudara dipanggil melakukan itu di tengah-tengah hidup kita yang tidak sempurna ini. Nah, sekarang kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Sebelum kita menerima diri, growing, dan betul-betul berusaha sekarang menjadi orang-orang yang mengextend makarios berkat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, saya percaya bahwa sebenarnya panggilan kita sebenarnya adalah untuk bisa menolong. Kalaupun kita harus mengkoreksi orang, kita akan mengkoreksinya dengan cara yang baik, dengan cara yang noble. Dengan cara yang sungguh-sungguh untuk menolong dia growing. Ketika saudara melihat orang lain di luar kita yang tidak sempurna. Kita tidak perlu untuk mengkritik terus ketidaksempurnaan itu. Karena itu tidak ada ujungnya. Tetapi bagaimana kita menolong mereka yang tidak sempurna itu. Untuk sama-sama dengan kita yang tidak juga tidak sempurna. Untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Maka di mana-mana kita akan menebar hal yang baik. Baik pribadi, baik keluarga. Baik komunitas, kita menebar hal kebaikan ini. Dan dengan demikian masyarakat juga akan menjadi jauh lebih baik lagi. Besar, kecil, tua, muda, siapa saja. Orang kaya, orang miskin, sama saja. Orang terpandang, elit, atau orang-orang biasa, sama saja. Karena bagi Tuhan, tidak ada loser. Tidak ada orang pecundang. Karena bagi Tuhan semuanya sama di mata dia.
Karena di mata dia semua orang diberikan kesempatan, disentuh oleh dia untuk menjadi baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi saya berharap lewat firman, saya dan saudara kita bisa belajar pada hari ini, bahwa di antara kita tidak ada orang gagal, yang titik, dan tidak ada lagi harapan. Tidak. Saya dan saudara cuma koma saja. Karena satu kali, saya dan saudara bisa melanjutkan kembali. Saya dan saudara bukan berada dalam akhir sesuatu, tidak. Karena saya dan saudara berada sebenarnya dalam sebuah trek perjalanan, di mana kegagalan, ketiadaan, kerusakan semua bisa terjadi dalam dunia yang tidak sempurna ini. Tetapi kita tidak give up, kita tidak menyerah. Kalau Tuhan memperbaiki banyak orang di sepanjang perjanjian lama, perjanjian baru, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat sebelum kita menerima diri kita, growing, dan kemudian kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Ada orang itu berhenti, tidak melanjutkan proses ini. Padahal proses itu sudah jelas di sini. Ketika saudara menerima diri saudara, ketika saudara growing, bertumbuh dalam Tuhan, maka panggilan yang berikutnya adalah menjadi berkat. Dan menjadi berkat artinya, saudara sekarang itu diminta untuk mulai sharing, mulai berbagi kepada orang-orang siapapun kita bertemu hari ini. Kita bertemu dengan orang tua, bertemu orang muda, bertemu anak-anak, bertemu dengan siapapun. Kita bertemu dengan orang kaya, kita bertemu dengan orang miskin, ketemu dengan orang elit, orang terpandang, atau orang biasa, sama saja. Karena buat Tuhan, kita semua sama. Itu sebabnya marilah kita menjadi ekstensi dari Makarios. Kepada siapa saudara ada, di lingkungan mana sekarang saudara berada. Maka saudara diminta, dipanggil untuk menjadi agen-agen berkat Tuhan, Makarios. Memberkati banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini menolong saudara. Tidak ada lagi loser. Tidak ada lagi orang merasa saya ini loser. Karena buat Tuhan, saudara adalah sama. Dan kita tahu Tuhan akan mulai dengan saudara. Dan juga Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Sekarang ini, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati firman-Mu ini. Agar tidak ada di antara kami yang hari ini merasa kami adalah orang terpinggirkan, yang tidak dianggap, orang yang gagal, orang yang tidak ada harapan. Kami melihat bahwa kepada orang banyak, kepada mereka yang biasa saja, Tuhan available, Tuhan menyediakan diri bagi mereka. Engkau menerima mereka dan Engkau rindu bahwa mereka juga menerima Engkau. Dan juga Tuhan supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan kami berdoa untuk diri kami masing-masing, siapapun dan bagaimanapun keadaan kami di sini. Tuhan tolong setiap kami, supaya masing-masing kami mengalami penerimaan terhadap Engkau. Karena Engkau mau kami menjadi bagian dari-Mu. Juga penerimaan terhadap diri kami, supaya kami boleh menerima diri, bahkan mengampuni diri kami sendiri. Segala kelemahan, kesalahan, dosa. Dan kami boleh bergerak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bukan cuma itu Tuhan, kami rindu juga. Pertumbuhan kami itu akan memungkinkan kami bisa mengekstend kembali. Apa yang kami terima dari Tuhan. Kami bisa menjadi saluran daripada Makarios. Saluran dari berkat, daripada kebahagiaan, happiness itu. Kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tolonglah kami. Karena banyak kali kami gagal. Tapi Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, kita sudah berdoa, kita sudah berharap cukup lama supaya kita bisa berbakti di dalam gedung gereja. Tetapi sampai hari ini kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini masih berlangsung dan keadaan belum pulih. Dan kita juga tetap mengutamakan safety, keamanan, kesehatan kita. Itu sebabnya meskipun kita dari bulan ke bulan mengalami kesulitan, majelis gereja dan para pengurus, para hamba Tuhan, para penatua, para diaken, semua kita tuh berjuang untuk tetap bisa menyelenggarakan semua pelayanan dengan baik semaksimal yang bisa dilakukan. Maka kita menjalankan banyak pelayanan online dan sebagainya. Nah, ada satu yang memang kemudian diputuskan, yaitu mengenai perjamuan kudus. Nah, kita sudah berharap sebenarnya perjamuan kudus bisa diadakan pada waktu itu di bulan Juni atau Juli.
Tetapi mengingat situasi waktu itu tidak baik, maka kemudian kita memundurkan akan perjamuan kudus kita. Tetapi sampai hari ini, bulan Agustus, kita tahu bahwa situasi juga belum betul-betul membaik. Maka akhirnya majelis mengambil keputusan untuk kita mengadakan perjamuan kudus online. Yang akan diadakan pada tanggal 4 Oktober. Nah, kita punya waktu 1 bulan lebih untuk betul-betul bisa mempersiapkan ini. Khususnya berkenaan dengan roti dan anggur perjamuan kudus. Kita menghendaki bahwa sebisa mungkin kita menyelenggarakannya dengan roti dan anggur perjamuan kudus yang memang sudah disiapkan dan kita biasa pakai. Nah, yang pertama kita akan distribusikan akan roti dan anggur itu di awal bulan September. Jadi roti dan anggur itu akan disediakan di lokasi gereja kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara bisa menghubungi pengurus atau hamba Tuhan setempat di lokasi. Nanti akan didistribusikan di atau melalui gereja masing-masing di lokasi. Nah, harap kita bisa dengan seksama dan memperhatikan protokol untuk bisa mendapatkannya. Dan nanti saya percaya para hamba Tuhan pengurus akan menginformasikan bagi Bapak, Ibu, Saudara bagaimana bisa memperoleh dengan baik, dengan aman. Kedua, bagi saudara-saudara yang merasa tidak convenient, tidak merasa nyaman untuk pergi ke lokasi gereja mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan, saudara-saudara boleh menyiapkannya sendiri di rumah. Carilah atau belilah anggur-anggur yang ada, yang mungkin di toko-toko juga ada, kemudian juga bisa membeli roti kering untuk disimpan. Supaya nanti pada waktu tanggal 4 Oktober perjamuan kudus kita bisa memakainya. Kemudian bagi saudara yang ternyata sangat kesulitan untuk melakukan 2 cara tadi, Bapak, Ibu, Saudara juga bisa menghubungi supaya bagaimana kita semaksimalnya bisa menyediakan. Ataupun kalau tidak bisa menyediakan, nanti kami akan beritahukan caranya bahwa perjamuan kudus online tetap se-Bapak, Ibu bisa lakukan. Nah, kami akan berusaha dengan semaksimalnya untuk memprovide, menyediakan semuanya bagi Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita tidak perlu gelisah karena nanti pada waktunya pun semuanya pasti akan tercukupkan. Kita masih punya banyak waktu untuk melakukan atau menyiapkan semuanya. Nah, kita percaya ini memang adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bukan hal yang paling sempurna bisa kita lakukan. Tapi karena keadaan, kita akan mengadakan perjamuan kudus online. Kiranya kita bisa menyiapkan hati kita, menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Tuhan berkati saudara sekalian. Saudara sekalian, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang juga. Dan mari kita akan akhiri dengan juga permohonan atas berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan akan berkati semua yang kami berikan dengan kerelaan bagimu. Dan kau yang akan memakainya menjadi alat kemuliaan Tuhan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, arahkan iman, pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih abadi dari Allah Bapa, persekutuan kekuatan Roh Kudus ada pada saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.